Sampai kono pom bensin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, si birunya cinta, Espas ya. Lu ya, ini lagi sakit ya, teman-teman. Ini mau dibawa ke bengkel ya. Ini sakitnya hanya pada radiator ya, yang bocor karena kemarin telah diisi air coolant ya. Jadi radiatornya bocor. Ini mau dibawa ke tukang radiator. Ya. Itu nanti lama-kelamaan netes ya di bawah. Nanti mau dicek di tukang radiator, suruh dikorok sekalian ya. Itu kaki-kaki sebelah kiri juga mulai benggang itu. Ya. Ini nanti kita bawa ke tukang radiator lalu dicek ya. Dikorok sekalian lah. Karena udah bocor. Oke, saya memantau saja dari sini. Itu belum keluar, nanti kalau udah panas dia keluar ya. Oke, kita pantau. Kita berangkat ya. Ini mau memompa dulu. Karena gembes ya, kita pompa yang free gratis. Bawa bak, kurang angin ya. Tuh Espas si biru-biru. Itunya kurang kencang, bose masih. Kita tambah angin dulu. Mana mobilnya? Mana mobilnya? Mana mobilnya? Kurang. Kurang ya? Maju kana Rizid. Terus. Terus, up, cukup, cukup. Wis, apa? Kira-kira tokol?
Eh, kanan dok. Celok nama nih, Pak. Celok nama nih. Cukup. Denyu, denyu, denyu. Mati pun lho. Mati deh. Kuk, 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 kuk. Harus tok mati ya. Cabut. Oke, terus mati. Di atas. Ah, di atas ya. Wes, Mas. Buka, Pak. Kita mau ke Muncul. Muncul radiator. Bayarnya berapa ya? Saya juga kurang tahu. Dulu sih 150 ya. Sama dikorok, sama nambal. Kalau sekarang kurang begitu paham ya. Nanti ditinggal saja. Gak usah ditungguin. Ya, masih jauh. Kemarin kebakar ya, tapi belum sempat bikin video ya teman-teman. Tunggu saja ya. Ini mau betulin radiator dulu, karena radiator sangat penting ya, berhubungan dengan mesin. Takutnya overheat, malah tambah parah ya teman-teman. Kalau kipas blower sih ya nggak nyala nggak apa-apa, nanti jendelanya dibuka saja ya teman-teman. Jendelanya dibuka. Tapi kalau mesin sekali overheat ya urusannya panjang. Ini hari Selasa ya teman-teman, semoga sih nggak ramai. Oh, itu ada dua apa satu ya, satu kayaknya ada isu suspender. Tapi sekarang ganti mas-mas lebih muda. Ya, putar balik. Kalau mau padi, pembensin gratis ya teman-teman.
Oke, sampai nih teman-teman, muncul radiator ya. Sampai di muncul radiator. Wah, itu mulai netes. Ya, ini saya sampai membawa satu jerigen ini ya. 10 liter. Ini sudah keluar ya, teman-teman. Netes-netes. Netes. Netes-netes. Cukup parah. Takutnya nanti overheat. Parah, 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 teman-teman. Lagi dicek sama montirnya, dimuncul radiator purbalingga. Sip. Itu air cadangan sering berkurang ya, teman-teman. Bahaya ini kalau sampai kehabisan ya, bocor parah. Ini bisa membuatkan overheat ya. Makanya harus di segera perbaiki. Ini dicek sama tukangnya ya, radiator montirnya. Loh, kok malah jadi sudah lama, Pak? Jadi tukang radiator ini sopirnya. Ini PKL ini. Malah ini jadi tukang radiator, ini anak itu sekarang selangnya itu ya, Mas. Oh iya, ini anak-anak KL supirnya yang bawa sini, Us. Bisa pil pul gosok tak tinggal banyak, Mas. Ya, campira kira-kira koroknya bersih, korok pak, korok pisan cuingin si bapaknya sama ya sih bapaknya bisa korok wingi sih ya rambut pira karena karung ngorok nambal ya ya rambut apa ya bisa, Mas, tinggal di sini. Oke teman-teman, kita tinggal ya karena kita masih punya kegiatan yang lain ya, jadi ya spasnya kita tinggal. Ayo Us pulang. Kamu yang depan, aku mau bikin video nih. Espas tinggal ya, mau dipekorok sama. Aduh, panas banget. Ya. Nanti kalau itu tuhuran diambil. Makasih bos. Nah, pulang dulu. Oke. Oke, nanti kita sambung lagi. Ya, teman-teman, alhamdulillah ini ya sudah terpasang ya. Ini banyak yang bocor kemarin. Terus ini saya kecilkan dulu ya. Ini ada yang kurang tepat ya, teman-teman. Ini kan dudukan bracket saya ini punya Zebra ya, Zebra lama yang dua ply ya. Ini dipasang sama tukang radiatornya terlalu mundur ya, dan ini terlalu naik, jadi ini nggak nyampe sampai patah ya. Nanti kita ganti saja dengan selang langsung ke sini, nggak apa-apa ya teman-teman, seperti ini. Tapi insya Allah untuk kebocoran sih sudah nggak ada ya teman-teman, karena kemarin pegawainya masih muda ya. Ini katanya terlalu apa ya, terlalu empuk apa gimana, apa terlalu keras ya. Kita coba buka pelan-pelan ya. Nah itu udah mulai panas ya teman-teman. Ini karena saya nggak menggunakan termostat,
air langsung berputar ke sini ya teman-teman. Ini sedang saya coba mengetes kebocorannya, apakah masih ada yang bocor apa enggak ya. Tapi intinya sudah jadi ya. Nanti tinggal perbaiki ini. Ya, nggak tahu ini kenapa netes-netes terus ya. Padahal ini sudah tertutup di sini ya, di kat ini. Tapi kenapa katanya udah lemah atau gimana ini? Maaf, tidak kelihatan ya. Intinya radiatornya sudah nggak bocor, cuma ininya katanya lemah atau gimana, jadi nggak bisa menutup sini ya. Menurutku sih enggak, tapi nggak tahu tuh. Oke. Nah, tuh. Dia harusnya nggak keluar ya. Keluarnya saat tekanan sudah naik. Di sini berapa? 0,9 bar. Ya, 1 bar kurang. Ini baru membuka ya ke sini. Set. Nah, ini ke sini. Tapi ini nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung bocor ke sini ya. Padahal ininya masih bagus ya. Oke, ini sedang saya coba panaskan. Nanti kalau ada kebocoran masih garansi ya, nanti bawa ke sana lagi. Oke, mungkin itu saja video dari saya ya mengenai Espas ini ya, mengganti memperbaiki radiator yang bocor ya. Bisa ditambahin lagi kayaknya. Padahal nggak dikorek, saya nggak tahu ini. Karena nggak ditungguin ya. Biasanya kalau nggak ditungguin ya kurang maksimal ya. Tapi nggak masalah. Oke. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ini espasnya sudah jadi. Tinggal saya coba saja. Dinyalakan tanpa jalan ya. Dia akan naik ke temperatur berapa. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.